إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن جماعة جمعة رحمكم الله Pertama tentu kita bersyukur pada Allah. Allah masih meringankan langkah kita untuk melaksanakan ibadah ini. Allah masih memberikan kehidupan kepada kita sehingga kita masih bisa beribadah. Salawat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, semua ulama sepakat, ulama tafsir, bahwa surat Al-Fatihah adalah mukaddimah yang merupakan gambaran umum dari isi Al-Quran. Kalau kita kembali kepada keterangan-keterangan para penulis wahyu, maka mereka sepakat bahwa urutan Al-Quran yang ada di kita saat ini itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap mereka mencatat wahyu itu selalu Rasulullah mengatakan, tulislah ayat ini di surat ini, antara ayat ini dan ayat ini. Karena itu, cara memahami Al-Quran ini bisa juga dengan menggunakan ya, mana ayat yang pertama turun, tetapi itu hanya orang-orang yang khusus ilmunya. Tapi pertanyaannya bagi kita-kita yang tidak memiliki ilmu khusus, tentu dengan cara tertib juga tidak ada masalah, karena penempatan urutan itu juga merupakan pokok-pokok yang terkandung di dalam. Sehingga kalau kita lihat apa yang Allah tuturkan di dalam Al-Quran ini, maka begitu kita membuka surat Al-Baqarah, maka akan terpampanglah sebenarnya maksud Al-Quran ini turun. Karena yang sudah paripurna adalah yang disebut yang pertama ini. Setelah Allah menyatakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, Allah sebut hudan lil muttaqin. Kenapa? Karena al-muttaqin sudah paripurna ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjadi orang muttaqin sudah paripurna. Jadi ketika ini memang ada isi sains, ini isi berbagai macam pengetahuan, tetapi yang paripurna saat Rasulullah wafat adalah bagaimana menjadi orang yang muttaqin. Maka untuk memahami al-muttaqin, seharusnya kita semuanya memulainya dari memahami surat Al-Baqarah ayat 3. Seringnya bicara muttaqin berada di bulan Ramadan. Lalu muttaqin di bulan Ramadan sering ditarik ke surat Ali Imran. Yang dari wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Di sana isinya cuman alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra. Seolah-olah kalau orang dermawan, oh itu sudah berarti orang yang bertakwa. Atau wal-kadhimina al-ghaidha, dia enggak suka marah. Dia orangnya baik, sudah bertakwa. Padahal harusnya dimulai dari awal. Karena apa? Dalam tafsir itu, idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 3 semua terkumpul, maka dibahas harus satu-satu. Ini kalau dibahas,
mungkin 10 kali pertemuan enggak selesai itu sebenarnya. Di situ ada unsur yu'minuna bil ghaib. Nanti sedikit saya kasih tipsnya di situ. Kemudian ada unsur yuqimunash shalah. Kemudian ada unsur yunfikun dalam wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini kadang-kadang tidak paham. Maka itu di belakang tadi hanya disebut alladzina yunfikuna fis sarra wadh-dharra, berarti dia sudah lulus yu'minuna bil ghaib, sudah lulus yuqimunash shalah. Jadi bukan sekedar dermawan, sholatnya enggak dan sebagainya. Karena kita belajarnya suka serabutan, maka permasalahan yang membuat umat ini tidak maju, salah satunya adalah permasalahan ilmu ini. Maka kita gali yu'minuna bil ghaib, yang dinamakan yu'minun, itu fi'lul mudhari, berarti ini adalah proses yang tidak akan pernah selesai. Sekapan kita selesai yu'minuna, hatal mamat, ketika kita sudah mati. Karena itu yu'minuna bil ghaib di kita artinya aneh. Yu'minuna cuman diartikan percaya, bil ghaib makhluk ghaib. Jadi yang percaya makhluk ghaib itu katanya sudah yu'minuna bil ghaib. Itu salah besar. Apakah ada ayat yang nyuruh kita ngurusin makhluk ghaib? Tidak ada satupun. Itu sama dengan ya, orang belum nikah dia pusing mikirin istri, kan aneh. Itu namanya ngurusin makhluk gaib, istrinya belum ada. Ini yang harus difahami oleh dia, bahwa kita salah jalan. Karena itu yu'minuna, itu modal dasar yu'minuna, itu kalau mau paling singkat, itu berisi dua. Yu'minuna itu berisi al-ilmu. Al-ilmu yang seperti apa, yang paling cocok, paling singkat, tapi itu benar sekali, adalah al-ilmu menurut Ibnul Jauzi. Bahwa ketika bicara al-ilmu, itu adalah bicara tentang aturan dan ketentuan Allah. Karena di zaman Ibnul Jauzi, ilmu itu sudah bergeser. Jadi akhirnya ilmu diartikan kepada filsafat, semua kedudukan ilmu disamakan, padahal nomor satu dari ilmu, kalau bicara takwa adalah aturan dan ketentuan Allah. Kita hidup di zaman semua bidang ilmu dianggap ilmu. Wah, dia ahli dalam pertanian. Oh, berarti dia ulama. Misalnya mau bilang begitu. Ilmu bidang kehutanan dibilang ulama. Kalau Rasulullah sekarang ada, apakah Rasulullah mengerti pertanian? Kan tidak. Apakah Rasulullah mengerti, menguasai ya, bukan sebagai ahli dalam kehutanan? Kan tidak. Terus kita mau bilang Rasulullah enggak punya ilmu? Di mana sebenarnya posisinya? Rasulullah mengerti aturan dan ketentuan Allah. Artinya kalau ada orang hari ini sudah jadi seorang profesor dalam bidang misalnya pertanian, tapi dia tidak mengerti aturan dan ketentuan Allah, sebenarnya dia belum khatam, dia belum punya ilmu. Kenapa? Karena ketika dia menggunakan pertaniannya tidak mungkin bernilai pahala. Dia tidak mengerti aturan dan ketentuan Allah, kemungkinan besar melanggar aturan dan ketentuan Allah. Ini seperti pemimpin-pemimpin sahabat Nabi kan tidak pernah lulusan ya pelatihan leadership, enggak ada sertifikat apa-apa, tapi kenapa sukses? Karena mereka tahu aturan dan ketentuan Allah. Sekarang banyak pemimpin sudah sekian ratus sertifikat dia punya, cuman saya aturan dan ketentuan Allah. Akhirnya babak belur kepemimpinannya. Masalah misalnya dalam keuangan, mereka berpegang aturan dan ketentuan Allah dalam keuangan. Maka bendahara-bendahara sahabat Nabi tidak pernah ada keuangannya jebol. Tapi sekarang yang katanya ahli ini udah sekolah lagi, tapi dia gak ngerti aturan ketentuan Allah dalam bendaharaan, maka ternyata kebendaharaannya jebol, keuangannya tidak sanggup. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini baru dari bicara yu'minuna prinsip ilmu. Jadi nomor satu, tugas kita, lihat dulu bidang. Kalau ternyata kesibukan kita saat ini misalnya jadi pedagang, sebelum menambah lagi dagangannya, sekarang harus ngerti dulu aturan ketentuan Allah. Biar apa? Biar nanti saat dia berdagang dapat pahala. Ustadz, kan berdagang itu kan mencari nafkah. Mencari nafkah kan berarti itu perintah Allah. Berarti saya beribadah. Kalau mencari nafkah, tidak memperhatikan aturan dan ketentuan Allah, langsung dimakna ibadah, kalau begitu perampok juga ibadah. Niat dia menghidupi keluarganya. Ini kan kita
sering ribut masalah-masalah yang tidak perlu, tapi kadang-kadang kita tidak ngerti apa yang harus kita pelajari. Jemaah sekalian rahimahullah. Maka setelah ilmu, kemudian Ibnul Jauzi juga mengatakan tentang tauhid, tentang akidah. Itu tauhid disederhanakan dengan kita harus terikat dengan aturan. Ya, satu-satunya, tauhid kan dari al-wahid, artinya satu-satunya. Satu-satunya yang saya pegang adalah aturan Allah, itu tauhid. Kenapa di kita tauhid menjadi filsafat? Tauhid katanya enggak suka filsafat, tapi bertanya Tuhan ada di mana? Itu adalah pertanyaan filsafat. Kenapa tidak baca kitab Ibnul Jauzi? Kemudian juga ketika bicara akidah, akidah itu kita ikat dengan ketentuan Allah. Jadi bukan akhirnya ribut gara-gara pertanyaan Tuhan ada di mana, jawabannya salah, oh berarti dia adalah akidahnya ini. Salah besar. Salah besar. Jemaah sekalian rahimakumullah, itu dari sisi ilmu kemudian tauhid. Kemudian hasilnya apa? Gabungan dari ilmu dan tauhid. Kenapa modal keimanan itu ilmu dan tauhid? Hal yang diinginkan dari yu'minun adalah ketaatan. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuli ayyakulu sami'na wa ata'na. Jadi sebenarnya maksud dari kita mencari ilmu, aturan, ketentuan Allah bukan untuk berdebat, bukan untuk dipakai semua untuk berdebat, tidak surga di neraka, maka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menarik urutan surat Al-Baqarah setelah selesai membahas orang yang bertakwa ayat 6 dan 7 tentang orang kafir. Berarti kan apa? Orang yang punya ilmu harus taat. Karena kalau orang punya ilmu tapi tidak taat, apa bedanya sama orang kafir? Kemudian ayat 8 sampai 20 berbicara tentang orang munafik. Orang punya ilmu, enggak untuk taat, dia bisa menjadi seperti orang munafik. Dari ayat 21 sampai 29 itu berbicara surga, neraka, seolah-olah orang yang punya ilmu harusnya masuk surga, bukan masuk neraka. Kalau dia tidak taat, maka dia berarti akan masuk neraka, bukan masuk surga. Dari ayat 30 sampai 39 bicara antara Adam dan Iblis. Kalau dia benar menggunakan ilmu kayak seperti Adam, tapi kalau enggak benar, dia seperti Iblis. Dari ayat 40 ke baru bicara Bani Israel. Kalau dia punya ilmu tapi tidak untuk taat, apa bedanya dengan Bani Israel? Mau ribut terus kayak Bani Israel. Ini yang harus dipahami. Jadi yu'minuna itu sebenarnya artinya belajar. Tapi untuk taat tadi. Kalau kita belajar untuk taat, maka bil ghaibi itu sebenarnya bukan ngurusin makhluk ghaib nantinya. Karena dasar al-ghaib itu semuanya kalau bicara rukun iman itu kan 4 poinnya. Allah, malaikat, kitab, kemudian rasul. Hari kiamat itu karena berita dari kitab, berarti dia percaya kepada rasul, percaya pada malaikat, percaya pada Allah. Qadar dan qadar, karena dia yakin dengan wahyu, berarti akan percaya kepada rasul, percaya, hanya 4 yang dipercayai. Makanya jadi jumlahnya 6. Nah, permasalahannya saat ini orang yang terdidik itu banyak agama, dia main belajar, tidak dilihat sumber hari ini di dunia ini. Sumber ilmu itu ada 2 Islam itu, ada Islam dari orientalis dan ada Islam dari ulama. Dan sudah orang selalu usuri dia belajar Islam tapi sama orientalis. Kenapa sampai hari ini negeri kita tidak bisa hilangkan pelajaran evolusi Darwin di sekolah-sekolah? Kan aneh. Walaupun sudah dibilang salah itu tetap aja diajarkan. Ini PR. Padahal yang masalah bukan evolusinya sebenarnya. Karena selain makhluk hidup, evolusi itu biasa. Yang masalah adalah Darwinismenya. Maka kalau kita lihat gambar evolusi Darwin,
itu makanya yang paling ya tegak itu adalah kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya pirang. Maka tidak ada pengadilan dunia ini atas pembunuhan aborigin. Tidak ada pengadilan dunia atas pembunuhan suku Apache. Kenapa? Ya mereka menganggap kalau dari teori Darwinisme memang itu sudah biasa. Yang ordo sebelumnya itu harus melayani yang paling tinggi. Kan kacau ini sebenarnya. Darwinisme ini adalah politik imperialisme. Melegalkan, membenarkan ya, penjajahan dimanapun. Itu satu. Ya, yang bicara tentang rasional, idealisme, menghilangkan itu. Pokoknya semua yang tidak percaya waktu, itu berarti dia belajar Islam dari orientalis. Satu, induk orientalisme adalah materialisme. Ya, Darwinisme itu hasil dari materialisme. Ini harus mengkaji sampai ke situ. Kemudian yang kita dorong, kita masalah dulu di dalam kita, yang belajar ulama juga dibagi dua. Benar mengambil seluruh ulama, ada tentang kelompoknya cuman menyatukan yang lain. Zaman kita ada betul, benar tapi isinya. Yang pertama kaidahnya hari gini katanya masih belajar madhab. Bukankah sudah ada Al-Quran dan Sunnah? Kayaknya benar, tapi sebenarnya bagi orang yang sudah belajar, itu kebodohan yang terlihat. Kenapa? Dia juga akan bilang, kembali kepada Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman sahabat dan tabi'in. Selalu dibilang itu, sesuai pemahaman sahabat Nabi dan tabi'in. Tapi dia anti terhadap imam-imam madhab. Ini namanya tidak ngerti sejarah. Tidak ngerti sejarah. Kenapa ngerti sejarah? Kalau urut siapa yang belajar dengan tabi'in, maka imam madhab. Karena lahirnya Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah itu 80 Hijriah. Sementara seorang sahabat Nabi Anas bin Malik itu meninggal 95 Hijriah. Jadi zaman itu masih ada sahabat Nabi, beliau sudah lahir. Akhir dari periode imam-imam madhab itu, maka itu adalah nanti wafatnya Imam Ahmad ibn Hanbal 241 Hijriah. Jadi madhab 4 itu belajar dengan tabi'in. Khususnya yang 2 atas, yang 2 bawah belajar sama Imam Malik. Sama saja. Jadi kalau ditanya yang lebih kenal sahabat Nabi dan tabi'in siapa? Mereka, orang mereka. Untuk tabi'in lihat langsung. Terus kalau Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat Nabi dan tabi'in terus dengan 4 masalahnya Ustadz, kan mungkin hadisnya belum ditahrij. Sering bahasanya, karena dia udah ngerti. Padahal ngomong doang tahrij, dia gak ngerti cara mentahrij hadis. Akhirnya apa? Balik. Periode Imam Bukhari lahirnya saja 250 Hijriah. Karena ada pertanyaan kenapa Imam Syafi'i gak belajar dengan Imam Bukhari. Ya salah, dia gak ngerti lagi. Orang Imam Bukhari baru lahir 250 Hijriah. Nanti apa? Periode 200 sampai 300 itu adalah Imam Bukhari, Imam Muslim. Baru nanti 300 ke sana itu adalah ya Imam Tirmizi, Abu Dawud itu 300 ke sana. Nanti puncak 400 ke sana, 450 Imam Ghazali. Ya, 500 tadi Ibnul Jauzi. Kemudian nanti 600 ya, tengah-tengah lah yang terkenal saja yang Bapak kenal, 630 baru Ibnu Taimiyah. Gitu ya. Nanti di bawahnya masih 600 ya, hampir 600 akhir baru Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. 700 lahirnya 700 itu adalah Ibnu Katsir. Bayangkan. Jadi kalau kita enggak paham tahun-tahun itu nanti asal bicara saja. Gitu ya. Kenapa sekarang pertanyaannya dibalik ya? Siapa lebih hebat hadisnya dibalik
dengan Imam Bukhari? Ya enggak ada. Tapi lihat biografi Imam Bukhari, Al-Bukhari Asy-Syafi'i. Imam Bukhari yang jago tahrij hadisnya saja mengikuti hukum dari madhab Syafi'i. Jadi ini masalah. Bagaimana cara biar masalah ini sebenarnya tidak melebar? Gampang. Masjid-masjid sekarang harus jelas. Ikuti saja cara negeri ini menjaga hukumnya. Maka hukum di negeri ini, yang bicara yang pertama, hakim. Yang kedua, jaksa. Yang ketiga, pengacara. Yang keempat, ahli. Sekarang kalau jamaah ngomong apa tentang hukum, mohon maaf Bapak. Omongan Bapak-Bapak, jaksa bukan, hakim bukan, pengacara bukan, ahli juga bukan. Jadi kalau mau ngomong hukum sama saya, ayo kita sambil ngopi di warung kopi. Karena omongan kita sekeras apapun, itu setara dengan obrolan warung kopi yang tidak akan mempengaruhi ilmu sedikit pun. Masalahnya ini merasa sok hebat semuanya. Dia ngaji dengan sipulan, ngaji sipulan, ribut di masjid. Padahal kalau kita datang ke tempat sidang, kita mau ribut paling diusir sama hakim. Itu yang ribut keluar sana. Kan gitu ya. Walaupun bukan hakim ini, kamu omongannya tidak mempengaruhi hukum sedikit pun. Jadi yang bermasalah saat ini, omongan antar jamaah seolah-olah berpengaruh pada hukum-hukum dalam agama kita. Ini kacaunya. Nanti jadi rebutan masjid. Terbikin masjid baru. Jadi ini PR bagi kita. Maka itu baru berbicara yu'minuna. Karena ini khutbah Jumat, tidak mungkin kita panjang. Tapi yang jelas, mari kita pegang. Kalau kita berpegang dengan ilmu yang dari ulama dan mengakui seluruh ulama, maka tidak akan ada masalah. Yang bermasalah hari ini berarti satu, kemungkinan dia belajar dengan orientalis. Yang kedua, dia belajar ulama hanya sebagian saja. Dia tidak mengerti ulama-ulama yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Fastaghfirullahal adzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al aliyyul azim wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Terakhir mari kita isi akhir dari kehidupan kita dengan ilmu yang benar. Sehingga insya Allah apapun perbedaan-perbedaan fikih tidak akan membuat kita untuk tetap menjaga persaudaraan. Sehingga masjid ini makmur dengan sekian perbedaan fikih tidak masalah. Karena semuanya berdasarkan dengan ilmu yang benar. Asal jangan asobiyah. Ternyata yang kita perjuangkan cuma hanya golongan-golongan saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا فهما واسعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.